Okay guys, ini aku sekarang lagi berada di Shinjuku ya. Hari ini datang ke sini mau ngevlog ya, mau ngajak kalian jalan-jalan. Ya. Ini mau kasih tahu tempat di mana kalian bisa beli tas-tas Louis Vuitton second guys ya, dan juga ada tas-tas lainnya. Jadi banyak yang tanya sama aku kalau mau beli second hand Louis Vuitton atau merek yang lain itu di mana ya. Itu di Shinjuku ada banyak. Sebenarnya di tempat lain itu banyak ya. Tapi di Shinjuku aku rasa cukup banyak ya kalau misalnya mau berburu second hand Louis Vuitton. Yuk. Ya, jadi ngomong tentang Louis Vuitton guys atau tas-tas branded lain yang second hand itu biasanya kalau di Jepang ini apa harganya mungkin agak mahal ya. Aku sih nggak tahu, nggak pernah bandingin sama di negara lain. Tapi aku rasa cukup mahal. Jadi kalau misalnya mau apa cari tas second hand mungkin bisa banding-banding dulu sama negara lain. Ya. Dan juga kalau beli yang baru itu aku dengar dari tamu-tamu tour yang aku bawa itu biasanya belinya itu di apa di Eropa ya. Tapi kadang-kadang aku lihat tamu-tamu juga beli Louis Vuitton itu di Jepang ya, kadang-kadang ya. Setelah aku cek-cek itu ternyata dengan tax free dan segala macam itu ada beberapa item itu yang harganya itu di antara harga Indonesia sama harga Eropa ya. Ya itu di situ stasiun Shinjuku ya. Lalu kalian menuju ke arah sini. Tempatnya di sini-sini ya. Ini tempatnya. Toko-tokonya di sini-sini. Beberapa toko saja.
guys, itu tadi tas-tas branded Louis Vuitton dan tas-tas mewah lainnya. Ada jam-jam mewah juga, Rolex dan lain-lain. Ya itu tadi harga-harganya juga ya. Di Jepang kalau aku rasa untuk harga secondnya agak mahal ya. Aku juga nggak seberapa tahu dengan harga second di negara lain ya. Oke, kalau kalian suka video ini ya, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. I'll see you in the next video. Bye.